Profesi Bapak sebagai konsultan keuangan. Untuk detailnya nanti kita ketemu langsung di kelas ya. Layaknya luka yang telah terobati. Ini namanya Kibab ya. Kita harus memilih yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi dong. Kelas inspirasi merupakan wadah bagi kita, para profesional khususnya, untuk turun ke SD, memberikan masukan bagi anak SD, membangun cita-cita mereka. Kita tunjukkan bahwa cita-cita itu tidak serta-merta hanya polisi, tentara, dokter, atau presiden, tapi masih banyak profesi yang lain. Nah, inilah saatnya kita, profesional. Ayo kita turun ke SD, kita beri mereka motivasi, bangun cita-cita mereka, beri semangat mereka, supaya mereka termotivasi untuk menggapai cita-cita yang lebih baik lagi. Si membang, yuk kita ke bang. Membingung, yuk kita ke bang. Gigi sehat, gusi kuat, senyum cemerlang. Bersama kita bagai hutan dan hujan. Aku ada karena kau telah. Sekarang saya ada di SD Harjasari 1 Bogor. Pokoknya di sini kelas inspirasi sangat-sangat seru, sangat inspiratif buat siswa-siswa di sini. Saya sebagai inspirator juga sangat senang mengajarnya. Pokoknya kalian ditunggu untuk jadi relawan selanjutnya. Petik bintang untuk kau simpan, cahayanya tenang, berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. Ku petik bintang untuk kau simpan. Sekolah kami hari ini kedatangan 30 relawan dari berbagai profesi untuk memberikan inspirasi kepada anak-anak. Anak-anak begitu antusias mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang diberikan oleh para relawan ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua relawan yang pada hari ini datang ke sekolah kami dan memberikan pengalaman-pengalaman yang luar biasa kepada anak-anak kami. Mudah-mudahan dengan ketulusan hati mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Abi, cita-cita saya polisi. Nama saya Dipa, cita-cita saya jadi dokter. Amin. Ding 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 ding